Ini settingan Kiki Note ya, cocok banget buat close range mah bro. Serius, sangatlah cocok. Nah, spawnnya terlalu keren ini. Nah ini nih spawn yang aneh nih, tambahannya lagi main di sini. Good job. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, mabru, apa kabar semuanya? Kali ini Ocha akan pakai Kiki 9, mabru ya. Soalnya seperti yang kalian tahu kan ini senjata tuh debuff, mabru. Yo, langsung saja mabru, kita kepencet nih timbangan ya. Timbangan dosa dan pahala. Enggak ada yang canda, mabru ya. Nah, ini untuk melihat statistik ya versi sebelumnya yang sebelum debuff dan sekarang yang sudah debuff, mabru. Oke. Tuh kalian bisa lihat nih damage-damage-nya tuh debuff, mabru ya. Di jarak yang dekat nih, mabru ya. Ini tuh senjata mematikan Batman ya, bahkan bisa sampai 30 damage ya men. Wah, gokil sih SMG ya ini, keren sekali mah bro. Yaudah yuk, karena gue penasaran, gue yakin kalian juga penasaran, langsung aja mah bro kita mainkan, abis itu aja kasih kita tau attachment ya mah bro. Oke, let's go search and destroy ya kan. Let's go. Bagaimana dulu nih, Monet atau Albatros? Oh, Monet dulu deh. Gue lupa bawa steam shot mah bro. Waduh. Mana ya lasnya? Harusnya kok pakai sniper. Di atas sini ada nih. Mantap mah bro ya. Yuhu. Instan loh, serius deh. Ini jarak dekatnya damage bisa sampai 30 tuh, kenceng banget deh. Yuk, kikinan Albatros ganti-gantian kita ya. Men-challenge diri Ocha dengan berganti-gantian skinnya. Sakit bro, sumpah. Gue nge-boost team shot, gak bisa langsung heal kan. Kalem. Nah, dapat lagi gue. Di sana. Di ujung base. Gue tau harus ngapain. Mah bro. Gitu caranya. Ganti lagi kekinan kita ya. Santuy, dek, santuy. Gue langsung aja taruh trofi. Sumpah gak ada yang gue lewatin, satu orang tadi udah mati sih harusnya. Boomnya drop loh. Ya udah gue tungguin aja orang boomnya drop. Kita tungguin ya. Santai. Menurut kalian nih, yang menungguin orang yang datang, enakan moonlight atau apa sih kikinan paling enak? Kikinan paling enak apa menurut kalian? Yah! Aspal sakit banget. Kok dia tau ya gue muter di situ mah bro ya? Harusnya tuh dia ke hotel aja gitu. Ah, enggak. Ganti lagi Albatros deh. Nice. Ini settingan Kiki Note ya, cocok banget buat close range mah bro. Serius, sangatlah cocok. Nah, asfal lagi nih. Gua begal lu. Ganti lagi kita ya. Kiki Note biasa lagi bro. Kemana nih abis ini kita? Ke B. Yah, gua tunggu mati bentar dulu sih. Setting dulu mah. Setting dulu teman-teman. Aneh nih, mulai aneh. Padahal lagi muantep-muantepnya ya kan. Lah DC. Lah. Coba dem gue DC. Kalian bisa lihat mah bro. Coba dem gue DC. Tunggu bentar ya. Lagi login. 2000 years later. Waduh mah bro.
Kalah bro, bro. Yo yo. Gua akan mengembalikan keadaan ya. Secara gua tadi kan habis DC. Let's go. Eh, sumpah. Ngestak weh. Ngestak. Sorry. Tadi agak gimana ya? Kayak enggak kepencet gitu loh. Wah, habis DC. Ada aja masalahnya, teman-teman. Langsung 2, bro. Langsung 2. Gua puterin jauh. Sakit bener dah kikinan gua. Ya. Menurut kalian gimana, bro? Gua udah kill berapa? 14 nih. Lumayan bet. Kacau sih ini. Woi, nice. Wait. Where's the last one? Ini mati lu. Gila kali berurusan dengan Ocha DZ. Hal yang salah, teman-teman. Lumayan ya. 17 kilo, Ocha. GG. WP. Good game. Well played it. Anjay. Coy, dikasih map di selagi mah, bro. Ocha kayaknya disuruh apalan dia. Bentar, gue masih apalan, teman-teman. Jadi, santai dulu kita main kalem. Serius. Suruh apa Alan di map diesel nih? Wow, ya udahlah ya. Map apa nih? Kamu nanya. Yeah. Kamu nanya. Iya, yeah. Kamu bertanya-tanya. Yuk, yang mana dulu aja? Pakai monet nih, monet dulu deh. Gila, enak banget deh. Suka itu jadinya. Wah, gila. Mantap, bro. Gila, spawnnya di belakang gue mah, bro. Aneh. Seperti yang gue bilang di konten sebelumnya, ini spawnnya masih agak-agak keren lah. Nice. G9. Kita jaring dulu deh. Hey, sis, dimasukin. Sambil Ocha apalan map lagi ya kan. Dan menggunakan kikinan. Itu akan menghasilkan sekali ya, men. Nice, sama bro. Cabut dulu deh. Kena bokong loh. Keren nih orang asli. Sumpah, spawnnya bareng. Nah, ini nih spawn yang aneh nih. Tambahannya lagi main di sini. Ya. Spawnnya terlalu keren. Spawnnya terlalu keren ini. Di mana maksudnya? Wah, ngepron cuy. Itu ngepron dia, Pak. Master, cabut. Nice. Mantap, bro. Udah mati. Nice, bro. Suka nih. Wah. Dislebel. Selebel. Good job. Kalian pasti suka itu, pasti suka kalian. Nice. Mantap. Nice, good job. Spawn mana nih? Spawnnya juga deket-deketan nih, bro, yang ini.
dan bikin musuhnya pusing. Elgato gue mati, Elgato gue mati. Ah aneh dah, Elgatonya mati ini mah bro. Aneh ini. Sumpah aneh banget ya. Ada masalah Elgato. Oke, gas lagi. Wah, Elgato aja mati mah bro. Dan itu sangat ngeselin sekali. Kita ratain yuk. Elgato. Sampai ghost touch tadi ya, sampai ghost touch aja main. Makan nih bongkong. Kita main cepet banget sih ini. Cepet banget sih. Sekali napalin. Ya. Apalin map. Nice. Jadi ini kan Spinner Attachment ya Mabru, silahkan kalian Mabru diantaranya ucapkan OC Light Suppressor ya kan, RTC Recon Tech Long, No Stock, Slate of Hand, 45 Round, Extended Magazine Mabru ya. Ini Slate of Hand nya kalian bisa ganti nih Mabru ya, yang ketutupan sama Facecam pakai Grand Light Grip Tape gak apa-apa ya. Atau suppressornya mau ganti ke monolitik, biasanya OC juga pakai monolitik sih, itu juga gak apa-apa Mabru, terserah kalian. Tapi ini build baru OC untuk sementara ini di kikinan nih menurut cewek. Oke, seperti ini sih. Ya udah Mabru, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif lonceng Mabru ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM atau game lain, langsung aja follow Instagram @kitajoblin, atau kalian pengen jokin akun kalian, follow Instagram @kitajoget.in Mabru ya. See you Mabru. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.